Halo teman-teman, di mana Bum berada? Hari ini kita akan mengerjakan manggar aren yang sudah wangi ya teman-teman. Ini dia sudah banyak lalatnya. Jadi kita akan coba mengerjakan ini. Sebelum kita kerjakan, kita cek dulu. Ini udah gimana bunganya? Ups. Ini perkiraan kira-kira 2 minggu lagi akan pecah teman-teman. Jadi kita harus cepat-cepat untuk membersihkannya. Ini dia penampakannya, masih sangat semak sekali ya. Ini dia. Dan ini manggarnya. Ukuran manggarnya ukuran sedang ya teman-teman. Ini dia. Oke. Untuk membersihkannya, terlebih dahulu kita bersihkan yang di bawah dulu, teman-teman. Ya, teman-teman, sudah mulai nampak manggarnya ya, teman-teman. Ini dia, sudah mulai nampak pisau yang kita gunakan. Oke, lalu kita ikat dulu manggarnya ini biar tidak patah. Baik teman-teman, kita sudah mengikatnya dan sudah kita bersihkan bagian bawahnya juga, sudah kita bersihkan ya. Sekarang tinggal kita membersihkan kulit dari manggar ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita bersihkan manggarnya. Ya. Oke teman-teman, setelah selesai kita bersihkan, ini sudah banyak sekali lalatnya ya. Ini menandakan bahwa manggar aren akan pecah. Oke, setelah kita bersihkan, kita ayun dulu teman-teman. Jadi untuk pengerjaan manggar aren yang seperti ini, kita akan lakukan pemukulan itu dengan jeda sekali 3 hari ya teman-teman. Jadi kita pukul di sekali dalam 3 hari seperti itu sampai bunga manggar pecah, baru nanti akan kita potong teman-teman. Tapi ini karena ini adalah masih baru kita bersihkan manggarnya, jadi untuk pemukulannya yang pertama sekali kita lakukan pelan-pelan saja dan tidak perlu lama ya teman-teman. Pemukulannya pelan-pelan dengan durasi yang tidak lama agar manggar arennya nanti tidak mengalami cedera atau luka ya teman-teman. Kita pukul pelan-pelan secara merata. Jadi sekarang ini hari Rabu, maka kita akan memukulnya nanti di hari Sabtu teman-teman agar hasilnya maksimal. Ini bisa dijamin ini pasti berair ini, karena ini adalah pohon aren yang selalu menghasilkan teman-teman. Seperti ini dia, ini selalu memberikan hasil yang bagus. Jadi walaupun sudah wangi seperti ini, sudah berminyak, akan tetapi ini pasti akan mengeluarkan air nirai yang banyak. Dan untuk diketahui teman-teman, tidak semua manggar aren yang sudah wangi seperti ini bisa menghasilkan air nirai ya teman-teman. Itu ada beberapa pohon aren yang memang bisa mengeluarkan air nirai seperti itu. Ya, itulah dulu video dari kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa.